Ya, enak terus mas. Oke, ini tim penyusul misteri. Kami tak pernah masuk. Kami kerana lokasi kami kurang dapat informasi yang tepat. Jadi kami cuba cari tempat yang terbaru. Amin, semoga berjaya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wala haula wala quwwata illa billah azim. Okay guys, kami tengah masuk ke lokasi. Saya kurang terang ni. Kurang terang pula lampu ni. Tu rumah orang. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Oi, kami dah salah masuk ni guys. Kami dah salah masuk. Ya Arjuna, hati-hati ya, baik-baik. Ni salah jalan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ke bawah ya. Oh, tak boleh, sini tak boleh. Jalan jam. Jalan jam. Panjang jalan. Okey, pusing belakang, pusing belakang. Pusing balik. Sini tak ada jalan. Sini dah tutup habis. Tak apa, kita patah balik lah. Kan, ni rumah orang, kubur. Oh, ada kubur. Wah, ada kubur. Assalamualaikum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kana ambudu ikna sta'in yidina siratul mustaqim. Siratul lazina na'am ta'alihim. Wa'il ma'adib alihim wa'adawin. Maaf, maaf. Kami tak sengaja masuk lokasi yang salah ni. Okey, minta maaf, minta maaf. Minta maaf. Kami tak sengaja masuk ke kawasan yang tak kami ketahui. Okay guys, ni kubur guys. Kubur atas bukit, tak tahu ada satu kubur kat sini. Yeah. Kau kenal alhamdulillah. Mana kawasan ni, lokasi jalan. Mata tak nampak kan. Itu bukan. Bukan, bukan. Tak, kita pergi sebahannya, sebahannya. Jalan lah. Jalan lah. Jalan. 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 Sini. Kami salah jalan guys. Kami terpaksa keluar balik. Apa baik ni tebing ni? Bawa baik tebing. Kami lokasi ni tak jauh daripada laut. Sebab kami dah salah lokasi sebenarnya. Kami dah dua kali tersilap lokasi. Okay, kami terpaksa keluar balik. Okay, itu rumah orang guys. Rumah orang. Kami takut nanti mengejutkan orang. Kami terpaksa pusing sini guys. Kami tak nak jadi tetamu yang tak diundang.
Okay guys, kami cuba tengok yang sebelah sini guys. Bolehkah masuk sini? Kami cuba tengok sini kejap. Kalau boleh masuk, kami masuk. Kalau tak boleh masuk, kami harap maklum. Kami terpaksa tukar lokasi guys. Okay guys, cuba tengok sini. Assalamualaikum. 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 Permisi, punten. Terbang lalu. Lokasi kami ni tak berapa faham guys. Okay guys, insyaAllah mudah-mudahan Allah Maha memberikan petunjuk. Amin. InsyaAllah. Okay, kami terpaksa meredah sikit guys. Yang bawah guys, takut-takut yang lain guys. Ini kubur lama guys. Kubur lama, kubur tempat Maryam lama yang dah lama sangat. Okay guys, boleh tengok guys. Oh, tinggi sangat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yamul Ghaib. Punten, permisi. Tumbang lalu. Minta maaf. Kami salah tempat ni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kan guys, ni batu ni, batunya asal lagi lama guys. Ni peninggalan zaman perang. Zaman Jepun. Ha, sama guys sana guys. Itu zaman Jepun guys. Ada zaman Jepun. Kami sekarang masuk ni sebenarnya. Rasa tu kami langsung tak tengok. Kami redah je malam ni. Mudah-mudahan doakan kami masuk selamat, balik dengan selamat. Kami tak ada niat untuk melakukan lancang ke ataupun berlaku kasar langgar masuk tempat orang. Minta maaf. Assalamualaikum, permisi. Punten. Tumpang lalu, minta maaf. Okay guys. Tempat ni keras guys. Tengok batunya. Tengok batunya. Batu zaman dulu ni, zaman tempat orang bikin rumah. Zaman-zaman Jepun dulu. Kami berada di tepi laut. Tepi laut saja eh. Nama tempat kami rahsia dulu. Ya. Yeah. Kami pun tengah hati-hati ni guys. Oops. Kami tak tahu lokasi ni. Kami main masuk aje. Okay, anda tengok sendiri kami ledah semak-semak ni. Assalamualaikum. Oh, dia jalan bang. Oh, dia jalan bang. Dia jalan. Tu. Ha, tu. Alhamdulillah, dia jalan lah. Okay, dia jalan, dia jalan. Ada jalan punya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Amul Baik. Minta maaf. Minta maaf kami lalu untuk cari penampakan. Walaupun kami berapa 5 orang, tapi rasa dalam diri saya itu ada rasa cemas sebenarnya. Okay guys, ini first time sampai sini guys, dalam seluruh hidup. Tak share, tak share. Allah Akbar. Banyak menggerunkan lah. Wah, ada mata ni, mata apa tu? Guys, kami sedukan lampu guys. Takut kedatangan kami dihidu oleh masyarakat yang ada kat sini. Sebab kami tak ada jumpa sesiapa.
Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam. Ya Amul Gaib, ya penjaga tempat ini, kami minta maaf. Kami tak ada niat untuk mengacau, mengganggu. Kami datang dari tim penyusuran misteri untuk mencari untuk mencari penampakan. Mata apa pula tu? Itu burung apa eh? Apa itu? Cubakah kita dekat burung ke apa benda ala ni? Amin. Oh, nampaknya macam burung lah guys. Ini burung ni. Ha, kan? Nampak dah terbang. Nampak dia terbang guys. Purpose time sampai atas ni. Menyambut kedatangan kita. Ya. Yeah. Dia jalan lagi ni atas ni, nampak tu. Kan dia jalan lagi ya. Kami berlima guys. Tapi walaupun berlima, perasaan saya ada rasa kejutan sikit. Takut tak, tapi ada kejutan sikit lah. Kejutan je lah kita sampai lokasi yang tak dikenal. Satu pun masuk kampung orang mesti rasa perasaan lain. Assalamualaikum, Yamul Gaib. Yamul Jasad. Ya Kodam penjaga tempat, minta maaf. Kami insyaAllah mudah-mudahan. Benda kat atas tu. Lampu ni boleh, satu ni boleh kurang terang pula. Hey guys, kalau ada siapa nampak kelibat, tolong SS. Kami tak jauh di pemancar, pemancar apa menara. Okey. Kami sekarang dekat atas, kami alihkan lampu ke sebelah kiri. Takut orang nampak kami punya lampu ke bawah. Apa first time guys. Tempat duduk ni macam tempat orang betapa guys. Okay, ni tim saya. Kami berlima tapi perasaan takut, cemas semua ada. Okay, depan saya ni Abang Muhammad. Dia seorang paranormal guys. Abang ni bukan kaleng-kaleng. Bukan sembarangan buat kata orang kita. Guys, minta share guys. Kami ada dekat puncak, dekat atas ni. Bunyi kita tu macam kenal. Kan? Ui, lapang guys. Ui, first time kami sampai sini ni. Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam. Ya Mul Gaib. Ya Mul Jasad. Hadir.